Indonesia berhasil jadi juara usai mengalahkan Thailand di pertandingan final sepak bola putra SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja. Indonesia memang mengambil inisiatif menyerang sedang awal permainan. Beberapa peluang berhasil diciptakan Indonesia, sementara Thailand lebih mengandalkan serangan balik dengan umpan-umpan direct. Pada menit ke-10 Indonesia mendapatkan peluang lewat tembakan Marcelino Ferdinand dari dalam kotak penalti Thailand, namun tembakannya masih melambung di atas mistar, pemirsa. Namun di menit ke-20 Indonesia akhirnya berhasil membuka keunggulan 1-0 lewat tandukan Ramadan Sananta usai meneruskan umpan lemparan jarak jauh Alveandra Dewangga. Pada menit ke-35 Indonesia kembali mampu mengancam gawang Thailand lewat tembakan keras dari Witan Sulaiman di sisi kiri, namun tembakan Witan masih mengarah tepat ke penjaga gawang Thailand. Pada menit ke-45 plus 4 Indonesia berhasil menambah gol lewat sontekan Ramadan Sananta, meneruskan umpan jarak jauh Rizky Ridho berhasil mengelabui kiper Thailand. Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Fahri Husaini, salah satu legenda Timnas Indonesia, untuk membahas kemenangan Timnas Indonesia di SEA Games. Selamat malam Mas Fahri. Selamat malam, selamat malam. Mas Fahri, kita tentunya semua sangat berbangga dan terharu sekali akhirnya setelah puasa 32 tahun Indonesia berhasil meraih medali emas. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Fahri? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Coach Indra dan seluruh jajaran tim pelatih serta staf, pada manajemen Pak Sumarji, dan yang paling istimewa kepada seluruh pemain ya. Ini capaian yang menurut saya sangat membanggakan. Setelah kita berpuasa hampir 32 tahun ya, 32 tahun tentu ini patut diapresiasi tentu dengan cara-cara yang elegan ya. Maksudnya jangan sampai kemenangan ini membuat kita lupa segala-galanya, karena setelah ini ada pertandingan selanjutnya, Piala Asia. Dinikmati kemenangan ini, saya kira layak, mereka semua layak mendapatkan pujian ya, karena kita semua pasti bangga dengan apa yang telah diperlihatkan oleh Rizky Ridho sepanjang laga yang cukup mendebarkan ini. Ya, Mas Fahri, dalam jangka waktu dari tahun 1991 ke 2023 ini kita 3 kali masuk final namun selalu kalah. Nah, strategi apa yang kiranya saat ini diterapkan sehingga akhirnya kita bisa puasa emas? Saya jujur saja ya, ketika Coach Indra menangani tim ini, saya merasa punya keyakinan karena satu tahun yang lalu itu Coach Indra juga membawa timnas U23 juara AFF kan, ya kan. Nah, jadi buat saya Coach Indra untuk memahami karakter sebagai pelatih lokal, Coach Indra saya kira sangat tahu dengan kelemahan kelebihan seluruh pemain-pemain muda kita ya. Nah, ini saya strateginya juga cukup tepat saya kira. Mulai sebenarnya pertandingan yang betul-betul pertandingan bagi Indonesia itu adalah pertandingan babak semifinal dan final ini ya. Kalau di babak penyisian menurut saya kita sangat dominan. Jadi lawan-lawan di babak penyisihan grup itu tidak memberikan tantangan buat kita. Nah, lawan yang sesungguhnya itu adalah Vietnam dan sekarang Thailand itu.
Nah, dua lawan tim berat ini, Coach Indra Sapri bisa menerapkan taktik strategi yang luar biasa sehingga kita bisa memenangkan kedua laga ini. Jadi saya nggak terlalu kaget kalau Coach Indra sukses di tim U22 ini. Karena apa? Saya lihat betul bagaimana ketika Coach Indra kemarin setahun yang lalu ya, pada saat AFF U23, Coach Indra juga berhasil membawa tim itu juara. Jadi selamat untuk Coach Indra Sapri. Ini adalah capaian yang luar biasa sebagai pelatih lokal. Coach Indra adalah pelatih yang paling sukses menangani tim nasional. Iya, Mas Fahri, memang Coach Indra ini pelatih ketiga yang akhirnya membawa Indonesia mendapatkan emas. Dan juga Coach Indra selalu optimistis bahwa kita akan meraih emas. Tapi memang di lapangan juga sempat terjadi kericuhan. Menurut Anda sendiri apa penyebabnya? Di partai final seperti ini ya, kemudian di setiap laga ketika Indonesia melawan Vietnam, Indonesia lawan Thailand, kemudian termasuk juga kalau kita ketemu dengan Malaysia, tensi panas itu selalu ada gitu, tinggal menunggu pemicunya saja. Saya juga nonton di TV tadi nggak sempat tahu juga ya, karena apa, jangkauan kamera kan tidak memonitor itu, tidak mengcover situasi. Tiba-tiba saja saya melihat itu sepertinya Pak Sumarji ya yang sampai jatuh tadi itu gitu. Nah, tapi apapun itu wasit juga sudah cukup bijaksana memberikan hukuman ya kepada beberapa pemain termasuk official Thailand yang mungkin bisa saja menjadi pemicu terjadinya kerusuhan itu. Ya mudah-mudahan untuk apa namanya pemain kita atau supporter yang terlibat di kerusuhan tadi itu tidak berdampak cedera yang serius ya. Tapi memang sangat kita sayangkan laga yang seharusnya bisa berlangsung menarik sampai ada insiden seperti itu. Tapi ya memang ini di laga-laga final seperti ini kemampuan kedua tim, kemampuan pelatih juga untuk mengontrol permainannya agar tidak terpancing oleh emosi itu memang agak sulit terkendali. Apalagi tadi ketika gol kedua, setahu saya tadi itu kericuhan itu terjadi ketika gol kedua Thailand ya menyamakan kedudukan, mungkin selebrasi yang terlalu berlebihan juga di depan ofisial kita. Tapi kita nggak bisa memberikan penilaian karena memang tidak berada di lokasi yang sebenarnya ya. Baik, terima kasih Mas Fahri Husaini sebagai salah satu legenda timnas Indonesia sudah bergabung di Breaking News dan juga membahas kabar gembira kemenangan timnas Indonesia di SEA Games. Selamat malam. Ya pemirsa, Breaking News SEA Games 2023 usai. Saya Mirfa Suri pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam.